TPS 3R KSM Mitra Bakti Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, terpilih sebagai tempat praktek pada kegiatan bimbingan teknik yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR minggu kemarin. Bimbingan teknik pelaksanaan program 3R atau Reuse, Reduce, Recycle tersebut dilaksanakan berskala nasional yang telah digelar sejak Selasa lalu, bertempat di Banjarmasin dan diikuti oleh 34 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Dipilihnya TPS 3R KSM Mitra Bakti Desa Pualam Sari sebagai tempat praktek dikarenakan TPS tersebut memiliki beberapa inovasi dan banyak kemajuan dalam pengelolaan sampah dan pembuatan kompos. Alhamdulillah tahun ini prakteknya kita di Tapin, Pak, salah satunya. Kebetulan yang TFL lama dikategorikan yang sudah ikut beberapa kali dilatih di sini karena kita ada punya beberapa inovasi di sini, pengembangan dari yang standar ada di buku ini. Kita gitu ke sini lah praktek kerjanya hari ini. Jadi setelah ini mereka kembali ke kelas untuk bikin pelaporan dari hasil prakteknya hari ini. Jadi sesuai nasional, Pak, yang di nasional kita di banyak lagi. Jadi kita di sini ada dari Gorontalo yang hadir, ada dari Sulawesi Barat, ada Sulawesi Utara, sama Nusa Tenggara Barat. Ada 4 provinsi yang dilatih. Dalam kegiatan ini terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan diskusi antar peserta dengan pengelola TPS 3R KSM Mitra Bakti. Kemudian dilanjutkan dengan praktek cara pengelolaan sampah dan pembuatan pupuk kompos. Di akhir acara juga dilaksanakan penyerahan kenang-kenangan dari peserta BIMTEK kepada TPS 3R KSM Mitra Bakti. Andre, Tapin TV melaporkan.